Oh.
Ia berkata kepada keluarganya, jika aku mati, bakarlah aku dengan api sehingga jasadku menjadi abu. Kemudian akan tetapi dalam diriku berlumpur di
ketiga iblis selamatullah alaih. Tiga inilah yang menyebabkan perbuatan maksiat. Engkau tahu apa yang aku katakan, karena itulah aku ilah aku. Yang kedua, ia berkata, ya Rabbi, engkau tahu aku, engkau tahu aku ingin berbuat maksiat dan tempatku bersama orang-orang fasik. Tapi aku senang dan kita berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh dan orang zuhud bersama mereka. Yang ketiga, ia berkata, ya Rabbi, engkau tahu aku bahwa orang-orang soleh lebih aku cintai daripada orang-orang fasik. Andai kata dihadapkan dua orang soleh dan fasik kepadaku, niscaya aku akan dahulukan kepentingan dan keperluan orang soleh daripada dari riwayat Wahab bin Munabbih. Orang itu berkata, ya Rabbi, andai engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosa, maka para walimu dan nabi-nabimu akan gembira, dan setan musuhku akan susah dan sedih. Namun kita tidak berhak menilai atau memfonis orang lain lebih jelek dari kita
Alhamdulillah.